Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya iwar mursalin wa ala alihi wasobihi ajmain amma ba'du. Selamat siang guys, selamat berjumpa dengan saya di Tatang Ciwidey Channel. Kali ini saya akan menyampaikan informasi perihal kegiatan HBH atau Halal Lebih Halal di DKM Babu Salam RW 16 Kelurahan Sukamiskin Bandung. Untuk selanjutnya silakan ikuti video saya sampai tuntas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melarang, kemudian minta, begitu ya. Ya, apa boleh buat, begitu ya.
apa hanya di sekitar itu namanya pengurus menyuruh untuk melakukan sesuatu, melarang jangan melakukan sesuatu, kemudian meminta untuk melakukan sesuatu. Masjid ini secara fisik dapat kita perbaiki, dapat kita bagusin karena pengurus meminta begitu ya, dukungan dari Bapak dan Ibu semuanya. Karenanya pastinya tidak perlu diceritakan bahwa boleh jadi ada di antara Bapak dan Ibu yang tidak berkenan karena sikap kami, ucapan kami. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Aku lupa hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juga atas nama pengurus yang ada di lingkungan termasuk pengurus RTW maupun pengurus yang lain yang di RW 16, dalam segi pelayanan kami ke Bapak Ibu hadirin kurang berkenan mohon dimaafkan. Dalam pasal ini kesempatan yang baik kami mungkin juga Bapak Ibu yang apabila ada hal yang pernah dari kami pun kami juga sudah memaafkan di Ibu hari ini. Itu kesempatan kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ataupun pribadi saya mengucapkan selamat yang sudah melaksanakan. Saya juga mohon maaf atas segala kekurangan yang selama ini bila sikap dan tingkah laku saya selama ini juga tidak berkenan dari Bapak Ibu. Mohon maaf lahir dan batin. Berarti lain topik wali daya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bisa berkumpul keluarga besar Masjid Babus Salam Komplek Pesgiro di Jalan Terusan Pesantren Arjana ini dalam rangka halal bihalal. Thank you.
silakan stafnya dirapatkan dulu. Lima misalnya tidak tanggal berapa. Allahu Akbar. Acara ramah tamah saat acara halil bihalal di DKM Babussalam RW 16. Kita lihat bapak-bapak sedang ramah tamah makan siang. Ayo mangga-mangga. Dilanjut. Nanti belakang ya. Ayo Pak, selamat. Ayo Pak Haji, yang lainnya. Thank you.
Selamat siang Pak Haji Husni. Gimana kesan-kesannya
halal bihalal ini? Mohon penjelasan, terima kasih. Oke, assalamualaikum Pak Haji, terima kasih. Ya. Siap, ayo. Oke, assalamualaikum. Tentu suatu kesan yang amat indah kita bisa tampilkan pada kesempatan pada hari ini. Silaturahim halal bihalal tidak mesti dilaksanakan setahun sekali, tapi setiap saat kita terus menjaga nilai silaturahim ini untuk terus menjaga kerukunan, kekompakan, persaudaraan, karena tetang saudara terbaik adalah tetangga kita yang terdekat. Amin. Dan ini semua kita jaga semua agar terjaga semua aspek-aspek yang baik pada kehidupan persaudaraan kita sekalian. Mudah-mudahan terus terjaga dengan baik di lingkungan kita sekalian. Amin. Oke, terima kasih Pak Haji atas sambutannya. Baik. Demikianlah rangkaian acara halal bihalal di DKM Babu Salam RW 16 Kelurahan Sukamiskin. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa rutin dilaksanakan setiap tahun sebagai ajang silaturahim di antara warga. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.